Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bosku. Di kesempatan kali ini kita akan update lagi mengenai perkembangan Lohan Cencu Siren Starlet yang saya progres ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan lihat bersama apa saja perubahan-perubahan yang terjadi pada Lohan Cencu yang saya progres ini. Lohan Cencu ini sekarang size-nya sudah mencapai 8-9 cm teman-teman. Jadi Lohan Cencu ini sekarang baru saya berikan untulan ya. Jadi untulan ini saya berikan setiap sehabis makan. Kurang lebih dalam sehari saya berikan untulan 1-2 kali teman-teman. Jadi untulan ini saya rutin setiap hari setelah saya beri makan pada Lohan Cencu ini. Jika kita lihat bersama, perubahan yang terlihat pada Lohan Cencu yang saya progres ini terlihat sekali perubahannya di bagian body ya teman-teman. Jadi body pada Lohan Cencu ini dia terlihat lebih tebal, dan di sini kita bisa lihat penebalan body terlihat dari bagian depan sampai bagian pangkal ekor ya. Nah, untuk body sendiri di sini saya progres menggunakan udang ya teman-teman ya. Jadi untuk penebalan body itu saya berikan udang full 3 kali sehari. Jadi setiap hari, setiap menu makannya saya berikan udang. Alhasil kalian bisa lihat sendiri untuk penebalan bodinya, saya rasa di sini sangat terlihat sekali ya untuk efek dari pemberian udang itu. Nah, untuk perubahan yang lainnya kalian bisa lihat sendiri di bagian jenong ya teman-teman ya. Jadi jenong pada Lohan Cencu ini sekarang sudah terlihat lebih besar ya dibandingkan di beberapa minggu lalu. Dan kalian bisa lihat sendiri jenong sudah terlihat lebih bundar, lebih bertumbuh secara lebih besar lagi. Semoga ke depan jenong yang ada pada Lohan Cencu ini dia bisa lebih maksimal lagi. Memang sengaja di sini saya progres Lohan Cencu ini masih saya progres secara alami ya, artinya belum saya berikan pelet dan belum saya berikan suntik-suntik treadmill ya untuk memaksimalkan basic-basic yang ada pada Lohan Cencu ini. Selain body dan jenong, perubahan yang sangat terlihat pada Lohan Cencu ini terletak pada mutiara ya. Jadi mutiara yang ada pada Lohan Cencu ini dia lebih shining, lebih tebal, dan kalian bisa lihat sendiri mutiara yang ada di bagian jenong dia terlihat crosshead, dan tentunya mutiara yang ada di bagian wajah sudah tampak kelihatan, dan di sini bisa kita bilang ini mutiara crossface ya teman-teman ya, karena di bagian wajahnya dia sudah terlihat mutiara-mutiara yang begitu cantik. Untuk mutiaranya sendiri, jadi di sini mutiara yang ada di bagian pipi ini di beberapa waktu lalu dia terlihat ngeblok ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, jadi kalian bisa bandingkan dengan video keadaan sekarang. Jadi mutiara yang ada di bagian pipi ini di beberapa waktu lalu dia ngeblok sekali, dan sekarang mutiaranya sudah pecah dan sudah membentuk sebuah pola ya. Artinya di Lohan Cencu Siren Starlet tuh memang seperti itu. Dia di waktu size kecil mutiara yang ada di bagian pipi dia terlihat ngeblok, dan semakin bertambahnya size mutiara yang ada di bagian pipi ini dia akan semakin pecah dan membentuk sebuah pola. Nah, saya rasa untuk mutiara di bagian pipi ini dia masih agak sedikit ngeblok, tapi nggak masalah ya teman-teman ya. Saya yakin ini kedepannya semakin bertambahnya size mutiara yang ada di bagian pipi ini dia akan makin pecah teman-teman. Jadi kita akan lihat untuk updatean perkembangan selanjutnya di mutiara Cencu Starlet yang saya progres ini.
Oke, kita lanjut untuk melihat perkembangan yang lain ya teman-teman. Terutama kita lihat di bagian warnanya ya. Jadi untuk warnanya sendiri di sini memang belum saya berikan untuk formulasi warna ya. Artinya makanan masih saya berikan full udang, dan di sini belum saya berikan untuk pewarna baik karopil maupun palet-palet warna. Dan warna di sini kalian bisa lihat juga bahwa basic pada Lohan Cencu Starlet ini dia warnanya sudah kelihatan oren-oren ya. Artinya di sini basic pada Lohan Cencu ini dia sudah memiliki basic warna yang bagus ya. Jika basic warna pada Lohan Cencu Starlet ini kita maksimalkan menggunakan palet warna maupun karopil, insya Allah kedepannya warna yang ada pada Lohan Cencu Starlet ini dia makin istimewa, artinya makin lebih tegas teman-teman. Jadi di sini nanti kedepannya saya akan berikan udang saya kombinasi menggunakan karopil untuk memaksimalkan warna yang ada pada Lohan Cencu Starlet ini. Jadi untuk saat ini perkembangan warnanya sudah seperti ini teman-teman. Nah, di sini Lohan Cencu Starlet ini kalau kita lihat bersama dia vintel atasnya dan vintel bawah ini sudah mulai panjang ya. Mungkin di next video kita akan lihat bagaimana saya mensalon vintel atas dan vintel bawah ini agar terlihat lebih rapi ya. Kedepannya nanti saya akan salon vintel ini karena ini belum pernah saya salon dari kecil hingga sampai saat ini vintelnya sudah godong seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari vintel bodi belakang sama ekor, kalau saya bisa bilang di sini ekornya tidak terlalu lebar, tetapi di sini bodi belakang sudah terlihat lebih kotak ya teman-teman ya. Bodi belakang terlihat lebih kotak, dan tentunya vintel atas dan vintel bawah saya rasa ini bisa dibilang dia close ya, artinya dia mengunci seperti itu. Oke teman-teman, saya kira itu ya untuk mengenai updatean perkembangan Lohan Cencu yang saya progres. Semoga Lohan Cencu ini kedepannya makin bagus. Tentunya Lohan Cencu ini perkembangannya makin terlihat lebih indah. Jika kalian ada yang ditanyakan, boleh isi di kolom komentar. Dan jika anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jenong dari Jogja. Bye-bye.